Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda masih bersama saya, Ahyat Isa, di Kembara Hartanah di Eropah. Dan saya masih di rumah sahabat saya, Ismail. Yeay! Okay, double thumbs up. Dan nak cerita sikit pasal Hartanah ni. Tadi cerita pasal cookies. Sekarang kita nak cerita pasal Hartanah. Hey, Ismail. Yes. Tuan dah beli Hartanah ya? Ya, dekat... saya dah beli rumah ni daripada bulan 2 hari tu. Sekarang ni lebih kurang bulan 9. Dan tuan bawa family pun end of last year kan? Kami sekeluarga pindah menetap kat sini dalam bulan 12. Wow. 2015. Dan dalam masa 4 bulan saja dah menjadi pemilik Hartanah. Wow, tahniah tuan. Betul. Memang bangga. Dan banyak skill yang boleh belajar ni. So, kenapa tuan adakah normal orang Malaysia beli Hartanah? Pembelian hartanah dekat Holland oleh rakyat Malaysia memang kurang. Okey. Mungkin disebabkan tak ramai rakyat Malaysia di sini. Okey, orang Malaysia tak ramai. Tak ramai. Tapi yang ada ni pun yang tak beli hartanah. Tak beli tapi macam brother Ahyat cakap, kita dah lama kenal, dah banyak melalui belajar daripada guru-guru hartanah. Betul, betul. Dan kita ada knowledge. Kita ada knowledge dan pengetahuan. How to look for opportunity. So walaupun saya baru datang, I quickly scan through opportunity yang ada. Tapi dalam bahasa information tu, was it available in English? Information ada English, tapi nowadays with Google Translate, you know, it's Google easy. Translate. Itu dah dapat tip baru dah. Okay. So then when you see the opportunity, basically bila kita tahu pembayaran rumah kepada bank, kalau kita memiliki, adalah jauh lebih murah daripada kita menyewa. Wow. Dan saya punya plan nak duduk sini agak untuk beberapa tahun akan datang. So it just doesn't make sense for keep renting. So renting is more expensive than owning. Betul yes, eh? Because menyewa. So menyewa satu apartmen kecil, maybe what, 1000 square feet, 3 bedrooms, it will cost you 1007 it will cost around 1200 ke 1400. Okay. The area of the Hague, it depends also on the location. Okay, sewa up to 1400. Yes. Tapi membeli rumah ni pun lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ya, dan ini kalau tuan-tuan lihat ya, kalau anda makan tiap-tiap hari dengan pemandangan macam ini backyard mereka. Dan ini corner lot ya tuan ya. Ini corner lot. Ini corner lot ya, memang cantik. So dengan jumlah yang sama sebulan boleh memiliki hartanah di The Hague, Netherlands, yes. Holland ni. Dan kalau tidak, orang Malaysia yang biasa-biasa yang tak cukup ilmu hanya mampu untuk menyewa. Yes. Yeah. Dan dia mungkin dia orang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan dan agak takutlah untuk membeli dekat negara luar. Bila tak cukup ilmu, memang kita hidup dalam ketakutan. So kena cukupkan ilmu dulu. So dan dia ada banyak skim-skim lain untuk pembiayaan dia kan, untuk sewa kan. Untuk loan rumah ni kan. Buat masa ni property market di Netherlands jatuh 2008. Okay. Dia recover daripada 2013, dia recover kembali. So untuk dia recover, kerajaan dekat Holland buat beberapa inisiatif untuk pemilikan rumah. Antaranya loan boleh dapat 100%. Oh, 100 lebih eh? More than 100% actually. Yeah, 100%, so it depends on the year when you took the loan. Macam tahun ni, sesiapa yang layak boleh dapat 102% loan. Wow, okay. Interest is really low. Berapa interest? Yang ni yang tak tahan ni. Macam saya walaupun expat, dia ada perbezaan antara expat dengan local, tapi untuk expat saya dapat 2.7%. 2.7% kat Malaysia paling rendah pun mungkinlah 4.45 or 4.5% lah lepas dah kira-kira tu ya. And then macam saya kongsi dengan brother Ahyat tadi, untuk kita yang membayar tax kat sini, kita ada tax rebate yang agak signifikan. Wow. Daripada interest portion yang kita bayar kat bank. So kerajaan akan bagi duit untuk bulanan Yes. Dan lebih kurang 300 euro. So boleh beli lagi lah hartanah InsyaAllah. Kita kena mencari jalan untuk mana nak beli the second property. The second property. Dan loan untuk second property, dia dah kira lain macam kan? Dia dah tak... Yes, it's a bit difficult, but I mean,
Yeah, we have to find way through. Ya, orang Malaysia pasti cari jalannya, betul betul. Jadi sebenarnya banyak sangat kan, dan saya yakin anda semua dah excited nak tahu. So insyaallah saya akan terus berhubung dengan sahabat saya Ismail, dan kita orang akan berhubung melalui mungkin WhatsApp atau email, dan dari masa ke semasa saya akan update dalam posting saya lah. So setakat itu saja, video ni pun agak panjang, 5 minit lebih. Terima kasih kerana sudi menonton video ini, dan kita akan ada lagi video-video akan datang untuk kembara saya di Eropah, 4 negara, 5 bandar selama 13 hari insyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton dan support Pejuang Hartanah dan juga social media saya, Ahya Ishak. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ismail. Okay. Arif. Waalaikumsalam. Ya, yeah, waalaikumsalam. Bye-bye. Okay, kita makan dulu. Bye-bye.